hari-hari ini umat muslim sedang ditimpa musibah yang begitu besar. Hari-hari ini kita sebagai umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sedang ditimpa kesedihan yang begitu teramat. Kenapa? Karena kita tahu dan kita melihat dengan mata kita sendiri bahwa yang kita anggap mungkin saudara kita sudah faham dengan agama Islam, sudah faham tentang kitabnya, sudah faham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat di dalamnya, baik tentang akidahnya, baik tentang tauhidnya, baik tentang fikih dan lain sebagainya, ternyata banyak di antara saudara kita yang tidak memahami apa itu tauhid, akidah yang lurus, yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diserang dengan istilah toleransi. Sekarang kita digempur dengan istilah toleransi. Yang dianggap toleransi adalah kita sebagai umat muslim itu harus menerima apapun yang berseberangan dengan akidah kita, baik ibadahnya, baik muamalahnya. Maka seperti ini keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar mengajarkan kita toleransi. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar bermuamalah bersama orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani. Tapi muamalah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada muamalah duniawiyah saja. Adapun ketika muamalah tersebut sudah bersinggungan dengan akidah, sudah bersinggungan dengan tauhid, sudah bersinggungan dengan asas pondasi-pondasi keislaman kita, maka toleransi tersebut dikatakan batil. Sampai seakan-akan masya Allah naudzubillah yang sekarang tersebar di media, bagaimana imam masjid yang disebut ustaz, yang bahkan titelnya profesor, sampai seakan-akan sujud dan tunduk kepada orang kafir. Masjid dipakai untuk menyambut mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan innamal musyikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis, walaupun bukan najis badannya, tapi keimanannya najis karena tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipersilahkan untuk masuk ke dalam masjid, diberikan panggung yang luar biasa sampai sungkem terhadap orang kafir tersebut. Nah, seperti ini toleransi yang keliru. Seperti ini toleransi yang memang tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya penting sekali kita mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena agama, pondasi agama cuma ada dua. Yang pertama Al-Qur'an dan yang kedua adalah hadis. Al-Qur'an dan hadis. Adapun di luar dari dua ini, maka perbuatan para sahabat. Dan perbuatan para sahabat pun tidak akan mungkin keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Dua pondasi ini yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amro ini, telah meninggalkan dua hal kata Rasulullah. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, yang kedua hal ini kalian tidak akan pernah tersesat di dunia maupun di akhirat selama kalian berpegang teguh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadis beliau, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna. Barang siapa yang mengamalkan, mengerjakan, melakukan suatu amalan yang tidak ada sama sekali dasarnya dariku kata Nabi, fahuwa raddun. Maka amalan tersebut tertolak. Baik zikir melalui lisannya, baik amalan-amalan ibadah yang mungkin terlihat wow di hadapan manusia, oh ini amalan yang baik, ini amalan yang menurut manusia itu amalan-amalan soleh, zikir sampai sekian ribu kali, kemudian amalan-amalan membaca Quran surat apa di hari apa, hari-hari spesial dan ini lain sebagainya. Maka amalan-amalan seperti ini yang tidak ada dasarnya, raddun, tertolak. Bukan saya mengatakan, bukan para ulama yang mengatakan, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka pondasi umat Islam ini ada dua, Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang marrabbuk, siapa Tuhanmu? Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Al-Quran, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man nabiyuk, siapa nabimu? Kita mengenalnya dari apa ya? Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya sekedar dari kata nenek moyang saya, kata fulan dan fulana, bukan. Tapi dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan juga pertanyaan malaikat yang terakhir, madinuk, apa agamamu? Ya mungkin kita mengaku agama Islam, tapi sejatinya kita belum tahu apa itu Islam yang sebenar-benarnya. Allah memerintahkan kita udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara sempurna, menyeluruh. Maksudnya apa? Semua yang difirmankan Allah, yang diperintahkan, yang dilarang, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, harus kita praktekkan secara menyeluruh. Dari pemahamannya, penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum-hukum fikihnya, tauhid, akidah, dan semuanya. Bukan hanya kemudian sholat ini adalah perintah, lantas syariat jihad dikesampingkan, seakan-akan syariat jihad tidak ada di dalam Islam. Maka seperti ini pemahaman yang keliru. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman-pemahaman orang liberal yang berusaha untuk menyatukan keimanan dengan kekufuran, dan tidak akan pernah selama-lamanya yang namanya iman bersatu dengan kekufuran. Tidak akan pernah selama-lamanya.